Hai, apa kabar? Aku Rishi. Sekarang aku mau main Boris and the Dark Survival. Tadinya aku nggak akan record dulu sampai semuanya kekumpul, tapi setelah lihat levelnya, kayaknya aku harus record ini deh. Ini udah dari berapa? Aku nggak tahu, dari 6 atau dari 7. Dan semakin dalam, semakin aneh levelnya. Jadi kayaknya aku bakal record ini juga. Sini kita harus menemukan jantung. Oh. Wah. Ini baru loh. Lagunya baru. Oh, Projector ternyata pantesan. Bukan Bendy lagi, ini sekarang Projector. Oh, kaget si di sana. What? Aku nggak nyangka bakal ketemu proyektor di sini. Oke. Okay. Iya. Kita kan ngambil jantung ya, ngambil jantung itu buat si proyektor musuhnya. Aduh, tapi ini kita terjebak, eh. What? Oke, untung ada ini, ada lingkaran. Kita bisa mengecohnya kalau di sini ya. Oke. Aku kira responnya bakal repetit. Aduh, keren udah jauh. Aku butuh kopi, oi. Waduh, asli butuh kopi ini mah. Terus jangan di sinilah. Eh, kok kopi sih? Bacon soup maksudnya, bukan kopi, butuh bacon soup. Aku juga udah berhasil membuka satu karakter, jadi bisa ganti karakter jadi manusia tinta. Cuman aku lebih suka pakai Boris sih. Aduh, aku nggak bisa lari-lari nih kalau kayak gini caranya. Jadi mana sih? Kaget. Kayaknya lebih agresif deh si Projector ini daripada Bendy. Oke, ke bawah banyak sup ya, kita ke bawah aja. Di atas kayaknya udah habis juga sih. Nggak bisa lari. Ini luas banget sih tempatnya. Wah, aku kaget sih. Oke, jantung satu lagi di atas ya.
Jadi aku punya punya trik, tips and trick. Jangan ngambil barang yang paling dekat dengan elevator. Ambil barangnya di terakhir ya. Karena waduh, dia kesini lagi. Kayak gini ya. Gini ya caranya menghindari si makhluk jantung, makhluk jantung, makhluk kolektor. Oke, kita berhasil menemukan semua. Kita langsung ke elevator. Monster-monster ini akan bereaksi kalau semua barangnya kita kumpulin. Jadi sisain satu barang yang paling dekat dengan elevator biar kita larinya biar kita larinya nggak jauh gitu. Dan aku udah bisa ganti karakter jadi aku kasih lihat aja lah ya. Jadi makhluk tinta. Jadi makhluk tinta. Oh, udah 7. Nah, jadi tinta. Nah, kita kan ada tulang ya. Tulang ini dekat dengan elevator. Jangan ambil dulu. Ambil buat yang terakhir kali. Lambat banget nggak sih jalannya? Boleh segini nggak sih jalannya? Lambat segini nggak sih? Noh. Ada Bendy. Kenapa sih? Dari semenjak kemarin-kemarin nggak pernah ada apa-apa. Karena ada Bendy. Agak terus sama pipa. Oh. Sini kau berani. Haha, aku menghilang. Sulap. What? Kenapa ada Bendai? Isi lu tenaga biar bisa lari. Jangan kena. Smart banget sih. Oke, nice. Kita bisa mengecoh. Mengecoh Bendai. Sini ada kopi gak sih? Terus ada kopi. Oh my, lambat banget jalannya. Pasti bakal mati sih. Kok gak ada barang lagi ya? Tulang di sini buat kabur, tinggal satu tulang lagi sama penyedot WC. Sini mau mudah tapi. Atas juga udah. Oh, itu di atas ada. Oh, ini dia nggak kelihatan ya.
Oke, kita tinggal kabur aja dengan berjalan kaki pelan-pelan. Semoga tidak tertangkap. Pelan. Please, please. Oke. Selamat. Kesel banget jalannya pelan. Yes, aku mau ganti orang dulu lah. Ya, kita udahin aja videonya di sini. Jangan lupa follow Twitter. Kalau suka like, kalau nggak suka dislike. Dan subscribe, comment, thanks for watching. Bye. Bye. Bye.